sahabat-sahabat kita yang baru dilepaskan daripada tahanan selama 4 bulan kan? 4 bulan. 4 bulan baru lepas. Jam dipahamkan jam 7 malam tadi. Kebetulan kita ada perkalas, ada program gelandangan terserempak dengan sahabat-sahabat kita dalam lebih kurang dalam jam 2 lebih. Makan minum kesian, tutup kedai, jadi terpaksa dicarilah. Lebih kurang sejam menunggu baru dapat makanan. Dipahamkan orang ini baru makan. Tadi di mana dapat makanan tadi? Jangan malu. Ada kawan, orang bagi sedekah. Ada orang bagi sedekah, ada kuih tiga penian. Ini sahabat-sahabat kita. Lepas makan insya Allah kita akan berborak dengan diorang, berkongsi cerita lah. Minta maaf kalau ada kekurangan makanannya jam 3 pagi. Ini nasi kuning kita dapatkan daripada kampung pisang. 4 bulan dah kenara ke begini. Hah? 4 bulan lah. Difahamkan diorang ni sepatutnya keluar awal, tapi memandangkan COVID. Ya, itulah. Insya Allah besok pagi kita akan atur untuk pengangkutan ke ladah tu. Kita akan runding lah dari bebas berapa tambang dia. Ya, nanti ada mas, kalau ada nanti carikan. Di sebelah saya ni bersama saya sekarang Wak, ya, Wak, salah seorang yang yang baru saja keluar petang tadi, dan kebetulan Perkalas mengadakan program pada malam ni, dan kebetulan berjumpa dengan kita punya rakan-rakan saudara-saudara yang baru keluar ni. So mungkin kita boleh dengar dan kongsi kepada anda semua tentang perjalanan hidup Wak dan bersama rakan-rakannya di sebalik tirai besi selama ni. So Wak, ya nama. Wak mungkin boleh ceritakanlah pada kami macam mana perjalanan hidup Wak semasa berada di dalam tirai besi, di dalam penjara, dan selepas keluar ni apa tujuan Wak, apa luahan Wak untuk menyampaikanlah pada kita punya saudara-saudara yang di luar sana. Mungkin ada sedikit rasa untuk dikongsikan, mungkin Wak boleh ceritakan, Wak. Bukan senang kita nak hidup dalam penjara, tolonglah. Saya minta merayu pada kawan-kawan, jadi lagisan yang berguna. Hidup di dalam penjara bukannya senang, Dek. Bukannya senang, bukannya senang. Biarpun 4 bulan kami rasa, tapi cukup menderita. Zahir baik dan Allah saja yang mengetahui. Inilah kesalahan kami, kami insaf. Dada, jangan sekali-sekali rapat dengan dada. Jinayah jenis apa sekalipun, janganlah sekali-sekali kita rapat. Inilah, dengar rayuan abang. Tolonglah saudara-saudara di luar. Jangan, makan dada cukup menguntungkan alas perut. Saya masa-masuk umur berat badan 58, sekali keluar timbang tadi 48, berapa jauh beza. Makanlah cukup makan, kita dianggap macam sampah. Tolonglah, itu saya minta tolong. Memang cukup perit, jadi saya keluar ni, saya akan berubah di hidup saya. Saya akan bawa anak istri saya, saya akan menjadi imam dengan istri saya. Di dalam penjara itu, bukan kau satu orang saja, semua berimpit-impit. Tidur pun kami miring sudah. Baru tandasnya pun di dalam itu begini saya punya dinding itu. Kau biar aku nampak kalau kau makan. Nampak orang punya peler semua. Bau lagi. Janganlah kamu Dek masuk di dalam penjara itu. Macam neraka saya di dalam itu. Orang tengok kita macam sampah saja. Janganlah ikut macam saya ini aja. Sebab saya ini sebab siabu dari umur 12 tahun lagi. Tidak ada guna. Satu pun kau tidak dapat simpan duit. Semenjak saya masuk dalam ini, saya betul-betul terasa terbuka saya punya hati. Waktu saya di luar lagi belum ditangkap, saya tidak pernah tolong saya punya orang tua, tidak pernah saya tolong saya punya bini. Habis ya duit begitu. Inilah
pertama saya kena tangkap nih, saya betul-betul terasa sudah macam mana teroknya. Jadi yang adik-adik di luar sana itu janganlah terus dekat sama dada. Sebab dada ini memusnahkan hidupmu. Cukuplah saya nih yang sekarang nih. Ingatlah itu, Dek. Sekarang ini saya sudah di luar. Saya mau teruskan, tolong semuanya bini, anak, sama orang tua aku yang masih hidup lagi di luar. Saya nak mau, sudah derang dada orang tua aku baru saya tolong pun tidak ada guna sudah. Jadi ingatlah ini, Dek, pesanan gue nih. Janganlah kamu sekali-kali dekat sama dada. Musnah hidup kamu. Memang sedih lah, sebab baru ni ada anak baru melahirkan lagi. Dah baru berapa bulan, 6 bulan kah gitu, sudah kena gini kan. Lepas tu dengan COVID ni lagi, 6 bulan dalam tu. Sengsara. Memang susah lah mau, apa ni, mau cakap tua lati ni, mau tahan. Rindu semua anak, semua suami dan anak bini. Pikir diorang macam mana, diorang di luar. Risau kena, apa sakit kah. Jadi selama Wan di dalam tu, ada keluarga yang datang melawat ke atau sana? Tidak ada. Tidak ada melawat. Memang itu pun memang tidak harap lah ada melawat, sebab anak pun baru melahirkan. Kesian, biarlah. Sudah apa ni. Jadi waktu Wan duduk di dalam mau hampir 5 bulan tu, pernah ada dapat mana-mana apa ni berita tentang dorang ada dapat berita tentang Wan di dalam? Tidak ada. Memang terputus habis. Jadi mungkin balik besok pagi ni balik mungkin berjumpa dengan dorang. Mungkin dorang tahu Wan sudah keluar hari ini. Mungkinlah dorang tahu sebab cuma tadi pagi pun kemarin pagi masa aku naik mahkamah tu adalah beliau, tapi dorang tidak pergi pun tak bela. Beliau pun tahu juga. Jadi apa pun bebas dia tu. Mungkin dari segi dari mungkin istri Oke, semoga berjaya. Ya. Oke, teruskan. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih berkala kebahagiaan.